Neng. Iya, Kang. Ini bisa dibilang salah satu tempat yang tertua juga, Neng. Emang dari tahun berapa, Kang? Ini saya dengar kabar dari 1684 sudah berada di sini. Bisa dibilang ya salah satu kebanggaan juga ini, salah satu aset kekayaan nasional. Betul, Kang. Nama Epi tahu nggak artinya apa itu? Oh, itu nama. Ini Kelenteng Buntek Bio. Iya. Nah, itu artinya aku nggak tahu, Neng. Artinya, Kang, tempat orang berintelektual dan berwawasan luas untuk melaksanakan kebajikan, Kang. Oh, itu artinya, Neng? Iya, Kang. Wah, ini patut dijaga kelestariannya. Betul banget, Kang. Oke, Food? Oke. Hidup ngunyah. Neng? Iya, Kang. Dengan berada di Kelenteng Buntek Bio ini, berarti kita berada di Tangerang. Kita ubek-ubek Tangerang, kita cari makanan atau kuliner-kuliner yang oke banget putnya. Ya udah, kita muter-muter yuk. Oke. Ayo, Neng. Yuk. Kenapa, Kang? Kok gigit bibir sih, Kang? Laper ya, Kang Pepi, iya. Kita mah selalu lapar, Neng. Ah, Kang Pepi itu mah, Neng mah. Cuman ini ada, bisa dibilang ini makanan identik satu daerah. Menyehatkan juga, karena terdiri dari sayur-sayuran. Ya udah yuk, sini. Bu, ya. Ini asinan kan, Bu? Iya. Nah, sekarang tolong bikinin satu. Pakai semua ya? Semuanya pakai. Emang ada apa aja nih, Bu? Ada kol, terus sayur asin, pakai ya? Oh, berarti ini biang asinannya. Oh. Jadi yang ini mah emang aja. Penambah aja biasa ya, Bu ya? Bikin balance kali, Kang. Yoi, asinan. Neng. Kang. Ada laksa bihun spesial, pesen lagi, Kang. Ayo. Lah, itu spesial ya, Kang? Loh, Bu. Wah, Neng sulap lagi, Neng. Ya, Kang Pepi. Bilang loh ibunya loh. Kang Pepi sih diajak ngomong juga, ah. Ngambil sendok. Bu, kan ada laksa sari nih, Bu. Iya. Boleh coba nggak bikinin? Iya. Bikinin satu laksa dong, Bu. Satu. Iya. Pengunyah sejati ini adalah yang namanya asinan. Ini asal dari mana sih, Neng, asinan? Asinan Bogor. Iya kan, Kang? Asinan terkenal Bogor sih, setahu aku ya, Kang. Ini ada kerupuk mie tadi, terus sayur-sayurannya. Dua, Bu. Oh, dua. Makasih ya, Bu. Waduh. Kang, kita kan enggak pengen yang dua, ya, Kang? Iya, lagi diambil. Lagi diambilin. Bu. Itu yang disiramin tadi di atas apa, di atas maaf Neng. Yang di atas ini itu gula merah kan ya, Bu ya? Iya, gula merah. Yang dicairkan ya? Iya, gula merah cair. Oh, iya. Kang, tapi kenapa asinan itu sayurannya mentah-mentah sih? Emang ciri khasnya begini. Jadi perpaduan asin, bisa dibilang asinnya yang nggak ekstrim banget ya, cuman cukup muncul asinnya. Ada rasa manisnya. Gurih dari kuah ini apa saus kacangnya, itu masing-masing aromanya bisa dibilang kuat, jadi pas dipadu itu menghasilkan satu rasa, ya inilah asinan. Udah kan, Kang, cobain laksanya deh, Kang. Lupa, Kak. Sini, Kang. Sini, Neng, tindakan Neng. Habisin. Neng jadi doyan sayur. Wah. Laksa, Neng. Enak ya, Kang? Wih, aromanya. Wanginya. Neng udah habis sih, Kang. Coba, agak pedes-pedes dikit. Kok itu tanpa harus dipakai sambal? Iya, ini udah ada pedesnya dikit ya, Bu ya, dia ya. Iya. Tapi nggak terlalu kental ya, apa nggak terlalu pedes banget ya? Iya. Oh, sambalnya ada. Boleh, Bu? Ada ayamnya, dia pakai bihun sama. Bukan, sambalnya tuh semuanya, Kang. Cukup. Jangan banyak-banyak.
Itu apaan, Kang? Ih, nggak dijelasin itu apaan, tuh kan? Potongan wortel. Oh, keras? Ini potongan wortel ya, Bu, ya? Iya. Dia wortel, wortelnya garnis, hiasan, tetapi bisa dimakan. Kang, makan mulu. Foto yuk, Kang. Oke, kita foto, nih. Bentar. Kang, kok makan lagi sih, Kang? Bentar. Udah. Ayo, foto. Bu, boleh ikut foto nggak? Iin, mana aja. Tunggu mana? Teman saya. Uin! Uin, ayo, Bu, sini, Bu. Ada bertiga ternyata di belakang. Nah, rame. Nah. Kang, mepet ya, Kang, kan mepet. Nanti dipoto nih. Lihat kamera yang putih. Kan di sini jual asinan. Begitu pas dipoto, 1, 2, 3 teriak asin, oh, gitu ya. Iya. Oke? Okay? Oke deh. Siap, 1, 2, 3 asin! Neng. Ya, Kang? Sudah jadi. Iya, dikelilingi wanita. Bu, kita ucapkan salam ngunyah ibu yuk. Salam. 1, 2, 3 Oke, okay, Bud. Ting, ting, ting. Hidup ngunyah. Nggak ada yang ngomong ya, Kang? Bodoh, ah. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Eh, hilang lagi. Kalian di sini tadi, udah hilang lagi. Sekarang hilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neneng.